Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Kembali lagi di YouTube channel aku Sosi. Di video kali ini kita mencoba membuat tutorial bagaimana cara membuat tape bakar tabur keju, dulur. Bagaimana caranya? Ikuti terus video kami sampai habis, dulur. Oke, apa saja bahan-bahannya? Di sini ada tape, terus ada meses, terus ada lagi keju, dan susu coklat ya, dulur. Oke, pertama-tama kita mulai dengan membuka tapenya. Kita buka dulu, hilangkan semua sumbunya ya, dulur. Satu per satu. Kita buka seperti ini, terus kita kasih dalamnya meses ya dulur, seperti ini. Setelah semuanya terisi, kita tutup kembali dulur tapenya.
Oke, dan hasilnya akan seperti ini, dulur. Proses selanjutnya kita tinggal memanggangnya di teflon. Panaskan dulu margarinnya. Setelah itu kita masukkan satu persatu dulur tapenya. Kita panggang sampai warnanya agak kekuning-kuningan dulur. Oke, kalau warnanya agak berubah, kita balik tapenya dulur supaya tidak gosong. Oke, proses selanjutnya kita tinggal menatanya dulur tapenya. Oke, seterusnya kita tinggal mengasih meses di atasnya. Setelah itu kita parut keju sampai merata dulur. Dan terakhir kita tinggal mengasihnya susu coklat dulur. Oke, tapi bakar tabur keju sudah jadi dulur. Selamat mencoba di rumah.